Oke, sahabat mentilis, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ada amplifier Toa model lama. Ya, masih ori, teman. Nih. Ada powernya di sini masih ori, ada dua mikrofon, mic 1 dan mic 2, ada input out. Kemudian transistornya berkarat tapi masih ori. Lihat bautnya masih baut yang kecil-kecil itu. Nah, ini ya masih ori. Kalau kita lihat mesinnya, kita lihat dalamnya untuk mengetahui orinya. Anda bisa beli atau bisa Anda pesan amplifier ini. Dan ini dibanderol 1 juta rupiah, belum ongkos kirim. Yang berminat ya, untuk amplinya masih ori tuh, untuk transistornya, penyoderannya masih ori ya. Ya, apa adanya seperti ini. Kemudian untuk volumenya, volumenya di sini masih ori, tapi yang di sebelah ini sudah ada pergantian untuk volumenya, cuman terkesan masih bagus. Untuk volumenya masih ada ya. Oh, yang tengah untuk saklar juga masih bisa. Kemudian nah, ini volumenya masih oke karena diganti yang mirip seperti aslinya ya. OT316 masih ori, pokoknya masih mulus, teman. Yang penting pada transistor juga masih ori. Ini pakai 1030, cuman sudah berkarat saking lamanya. Biasanya ada penutup plastiknya itu deh, teman. Oke, bagi teman-teman yang ingin memiliki atau saudara teman tua kita yang mania dengan amplifier Toa ini, dibanderol 1 juta rupiah. Ini biasanya dipakai untuk masjid-masjid. Kalau sekarang dipakai di masjid ya, yang pas itu di masjid yang belum ada listriknya di pelosok. Ini bisa dipakai aki 12 volt dan awet. Oke, sahabat mentilis yang ingin pesan bisa komen di kolom komentar atau bisa WA di 0852 7355 2749. Nah, ini. Terima kasih sahabat mentilis, Anda masih bersama saya. Mudah-mudahan ada yang membutuhkan.